Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Hari ini Upin akan pergi balapan guys. Wow, sekarang aku akan mengikuti balapan motor drag guys. Wah, sebelumnya kan waktu itu yang ikut balapan motor drag Upin dan Ipin teman-teman. Nah sekarang aku mau pergi sendirian. Aku mau balapan sendirian karena Ipin pasti gak ada kalau pagi-pagi begini guys. Dia sedang olahraga teman-teman. Waduh, seperti biasa aku akan membawa motor gaulku guys ya. Motor kesayangan akan Upin bawa di sini teman-teman. Kita adu kecepatannya dengan motor-motor yang ada di tempat balapan drag guys. Kita lihat siapa punya motor yang lebih hebat ya kan. Oke. Wah, jadi setelah aku ikut balapan, aku akan ajak Mail juga. Soalnya biar mereka juga ikut balapan, guys. Kalau cuman kita yang tahu tempat balapannya enggak seru nanti. Oke, let's go. Upin langsung menuju ke tempat balapannya ya. Teman-teman, let's go. Ayo standing. Woohoo. Oke. Aduh. Hampir guys kecelakaan. Waduh, padahal Upin cuma mau standing aja. Kok malah hampir kecelakaan ya? Standing. Wow, gila guys. Ini ada tempat loncat nih. Waduh. Gokil. Jadi tempat balapannya itu ada di dekat pantai guys ya. Wih. Berbahaya. Di dekat pantai yang waktu itu tempat mercusuar guys, sekarang sudah berubah jadi tempat balapan motor drag guys. Tapi bisa loncat sini enggak? Loncat. Gokil guys. Ternyata kehebatan motor ini sangat luar biasa ya. Wih, Upin bisa loncat melewati pembatas jalan teman-teman. Gokil, keren. Oke. Wih, ada tempat burger guys. Wih, burger gede tuh di atas tuh. Coba lihat guys, ada burger gede di atas ya. Sedang berputar-putar dia. Standing. Waduh. Kita lewat arah pantai aja guys ya, lewat sini. Permisi. Waduh, kasihan ibu-ibunya loncat guys. Dia menyundul bangunan. Oke. Sudah dekat topinya itu di depan sana ya guys. Tempat balapannya seharusnya kita jalan pelan-pelan begini ya. Biar orang-orang yang ada di pinggir enggak takut guys, enggak melompat ketakutan ya kan. Wah, parah. Oke, itu dia tempat raknya ada di sana teman-teman. Langsung aja kita pergi ke sana. La, mari kita lihat. Kita lihat jalannya pelan-pelan pindah. Tuh langsung lompat guys. Ternyata enggak boleh cepat-cepat Upinnya kalau di daerah sini. Kita harus pelan-pelan guys biar mereka enggak kaget. Oh, begitu ya. Biar mereka enggak ketakutan guys karena motornya cepat nih. Nih, waduh, tapi enggak boleh terlalu dekat juga ya. Mereka tetap akan lompat guys ternyata. Oke, aku sudah sampai nih teman-teman. Wadidaw. Mari kita langsung aksi balapan motor drag teman-teman. Upin akan memenangkan balapan kali ini. Ayo, kita lawan motor yang mana ya? Ini aja guys. Oke, let's go. Mari kita lihat di sini Upin sendiri yang akan mengejar. Wow, gila, cepat sekali. Oke, kita nose dia teman-temannya. Uhuhu. Kalah kok bang, mana kemampuanmu, mana coba lihat. Cepet. Ya ampun, Upin kalah guys. Sekali lagi bang, ayo bang. Aku tidak akan kalah berikutnya. Oke, baik kalau begitu. Ayo cepat sekali lagi. Kita nose guys. Rem, belum deng. Rem. Oke. Ternyata rem motor ini kuat juga ya guys. Oke, kita coba lagi guys. Nah, mari kita lihat Upin gak akan kalah kali ini guys ya. Kita gaskan sampai full gas. Oke. Tolong, kok kalah. Tolong. Wah, gokil guys. Gak jadi kalah teman-teman. Upin ngenos maksimal. Omnya kenapa tuh? Malah lurus-lurus ke sana dia. Waduh, kamu sudah kalah om. Ya Upin, aku tahu. Ternyata kamu cuma kasih aku menang ya. Aku gak kasih, tapi Upin main-main. Ternyata aku kalah tadi. Wah, kirain motorku lebih hebat. Ternyata kecepatannya sama. Upin cuma menggunakan nose dan bisa menang. Aduh, gokil lah guys ya. Oke teman-teman, setidaknya Upin menang guys. Nah, sekarang kita balik. Dan
ajak Mael untuk balapan biar dia bisa ajak Visi juga guys. Oke, okay, let's go. Neng, standing museum. Neng, nah di sini nih tempat standing terbaik guys. Neng, kalau sudah finish rem. Oke, okay, nice. Oke okay, guys, Upin balik dulu ya. Kita ajak Mael sebentar lagi untuk ikut balapan biar mereka tahu tempat balap di sini. Oke, okay? Let's go. Loncat di sini Upin. Gokil guys. Gila. Yuk, kita balik guys.